Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kreatif Hari ini saya akan menunjukkan sebuah alat baru ya Ini wildtech seri yang pertama saya upload ya Ini fungsinya dua fungsi ya Fungsi pertama untuk pembuatan edging kayak gini Ini untuk pembuatan edging, fungsi pertama. Jangan fungsi kedua untuk pemotongan pinggiran HPL atau trimming. Tapi hari ini saya akan menunjukkan sebuah alat baru, pengembangan dari alat ini, ya, yaitu ini dia alat baru saya Welltech generasi kedua. Ini juga sama fungsinya ya. Untuk memotong dan merapikan pinggiran HPL, tapi ada fungsi lagi satu, yaitu untuk memotong dengan panjang yang tak terhingga. Fungsi pertama yaitu untuk pembuatan edging. Ya, ini fungsi pertama untuk pembuatan edging yang kedua untuk trimming atau memotong pinggiran HPL dengan sisa potongan HPL yang lebih panjang tentunya ya karena kalau yang ini hanya sebatas ukuran segini aja kalau kita buat 8 cm ya maksimal 8 cm kalau kita perpanjang bisa aja tapi kelihatannya kayak gimana gitu ya tapi kalau segini Meskipun sisa HPL-nya panjang, kita butuh alat yang simple ini aja ya. Ini. Sedangkan kalau ini tidak muat ya. Ini fungsi kedua untuk pemotongan pinggiran HPL. Fungsi ketiga untuk memotong HPL dengan lembaran yang utuh ya 120 cm kali 240 cm kita bisa potong di tengahnya sini tengah sini ini alatnya sama ya cuma beda pembuatannya aja Cukup sekian hari ini ulasan barusan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Ditunggu kreatif-kreatif berikutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.